Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gemenitu. Bagaimana caranya supaya ketika file PowerPoint kita buka, akan langsung terbuka tampilan slideshow? Caranya sangat mudah, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah ada file PowerPoint yang terbuka ini. Nah, caranya kita klik menu file ini, kemudian kita save as. Nah, pada tampilan save as, kita pilih lokasi penyimpanan ya. Saya akan menyimpan di desktop misalnya. Ini dengan nama sama ya, sidang proposal. Kemudian ini save as type ini. Kita klik, kita ganti menjadi PowerPoint show. Pilih, kemudian save. Nah, ini kita close ya. Kita ke desktop, ke tempat penyimpanan yang kita simpan tadi ya. Saya menyimpannya di desktop ini. Sidang proposal, nah ini saya buka. Teman-teman bisa melihat bahwa file tersebut langsung terbuka dengan tampilan slideshow. Dan ini akan lebih menunjukkan keprofesionalan kita ya pada saat presentasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Gemenitu.